Tanjung terpilih dari 4 kandidat penerima penghargaan. Di antaranya Haritanu Sudipyo, Marta Tilaar, dan Moriati Sudipyo. Sugeng Saryadi Awards on Good Governance ini telah melalui survei di 6 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan Makassar. Pertama ucapan terima kasih, tetapi bukan penghargaannya yang penting. Yang penting adalah keinginan untuk bagaimana kita membangun budaya seperti tadi disampaikan oleh Pak Aman-Aman tentang budaya pengelola, apakah itu dunia usaha, mengelola pemerintahan baik di daerah, di tingkat kabupaten, tingkat kota, maupun di tingkat pemerintah pusat. Selain Chairul, tokoh yang juga menerima penghargaan tahun ini adalah Iwan Fals, Joko Widodo, dan Dahlan Iskan. Sugeng Saryadi Awards on Good Governance kali ini bertema perang melawan korupsi serta menuju kedaulatan pangan, energi, dan penyelamatan lingkungan hidup. Alvin Herdiana, Kurniawan, Jakarta.